Hai hai halo gengs, balik lagi sama Jalan Tikus. Kenapa sih FF rame yang main padahal gamenya burik? Hingga saat ini nih, pertanyaan ini sering dilontarkan oleh para gamer. Terlebih oleh mereka yang gak pernah main Free Fire. Emang sih kalau dibandingin sama PUBG Mobile, Free Fire terlihat lebih membosankan. Tapi tetap banyak tuh yang betah main game Free Fire ini. Nah, biar gak makin penasaran, yuk langsung kita simak videonya. Padahal Free Fire gamenya burik, tapi kok rame ya yang mainin? Ini dia alasannya. Banyak pilihan karakter dengan skill unik. Dibanding game Battle Royale terbaik lainnya, Free Fire punya keunikan tersendiri yang membuatnya nggak kalah seru untuk dimainkan, geng. Keunikan tersebut adalah banyaknya pilihan karakter yang bisa kamu pilih sesuai keinginan. Bahkan setiap karakter memiliki skill yang berbeda-beda loh. Jadi waktu main, terutama bersama teman, kamu akan dituntut untuk mempertimbangkan kombinasi karakter yang tepat dalam sebuah permainan tim. Skin beragam. Sebagai developer, Garena sering melakukan update terbaru yang akan membuat pemain lama tertantang untuk main lagi, geng. Gimana enggak? Setiap update terbaru, Free Fire akan menawarkan keseruan yang lebih segar. Misalnya, dengan menghadirkan skin FF terbaru yang keren banget. Meski bisa mendapatkan skin gratis, enggak sedikit juga skin Free Fire yang keren dan mahal yang harus dibeli dengan diamond. Enggak heran kalau pada akhirnya banyak player yang mencari cara untuk mendapatkan diamond Free Fire gratis biar bisa membeli skin FF terbaru. Banyak event dan hadiah menarik. Enggak cuma meluncurkan karakter dan skin terbaru, Garena juga sering menciptakan event seru dengan berbagai hadiah menarik. Untuk mendapatkan hadiah selama event berlangsung, kamu harus menyelesaikan berbagai misi. Makanya player FF akan rajin main agar misinya bisa diselesaikan. Bukan itu aja, geng. Free Fire juga sering membagikan kode redeem yang bisa ditukarkan dengan hadiah dan item menarik seperti diamond, skin senjata, karakter, dan item lainnya. Ukuran game yang ringan. Free Fire bisa disebut sebagai salah satu game Android terbaik karena selain punya gameplay yang seru, ukuran game FF juga tergolong ringan loh. Ukuran Free Fire untuk perangkat Android hanya 45 MB saja. Ukuran ini jauh lebih ringan dibandingkan kompetitornya PUBG Mobile yang ukurannya mencapai lebih dari 1 GB. Karena ukurannya ringan, Free Fire pun akan berjalan lancar meski dimainkan dengan HP low budget karena nggak memakan RAM yang besar, geng. Grafik lumayan oke. Pasti sering banget kan dengar kalau Free Fire adalah game burik yang bikin sakit mata. Wajar sih, FF memang nggak fokus pada grafis berkualitas tinggi, mengingat ukurannya yang hanya 45 MB. Kualitas grafis yang ditawarkan Free Fire sebenarnya sudah lumayan bagus untuk game seukurannya. Tapi kualitas grafis Free Fire nggak bisa dibandingkan dengan game bervisual Ultra HD sebagai PUBG Mobile, karena ukurannya saja sudah jauh berbeda, geng. Meski begitu, kualitas grafis nggak mengurangi keseruan bermain Free Fire loh, apalagi kalau kamu main Free Fire di PC atau laptop. Nah, itu dia gengs, 5 alasan kenapa FF rame yang main. Kenyataannya, para pemain Free Fire sangat mengagumi game ini karena berbagai hal, terlebih karena ukuran yang ringan dan banyak hadiah gratis yang menanti. So, sampai jumpa di video selanjutnya ya geng. Bye-bye.